Pisa sambut jabatan Komandan Kodim 0419 Tanjab dilaksanakan di ruang pola rumah dinas Bupati pada Rabu malam. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati bersama Wakil Bupati dan Sekda beserta istri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya. Letkol Muhammad Ari Yudhistira yang sebelumnya sempat bertugas di Komando Diklat Latihan Tempur Kodam 4 Diponegoro kini resmi menjabat Dandim Tanjab. Menggantikan Letkol Hari Sasono yang akan menjabat sebagai Kasrem 042 Garuda Putih. Bupati dalam sambutannya mengharapkan hubungan yang telah terjalin dengan baik antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Selain itu, Bupati minta kepada Dandim yang baru melanjutkan program yang telah dibangun, terutama mengenai pengentasan listrik di Tanjab Tim. Hal senada juga disampaikan oleh Letkol Hari Sasono dan berharap program Tanjab Tim Bercahaya dapat terus berlanjut di bawah Komando Muhammad Ari Yudhistira. Letkol Hari Sasono optimis Kodim 0419 semakin jaya dan senantiasa menjadi mitra yang baik bagi pemerintah dan selalu menjadi pengayom di tengah-tengah masyarakat. Namanya program Tanjab Tim Bercahaya itu program sinergitas antara TNI, Polri dan masyarakat. Program ini adalah yaitu program termasuk listrik musim desa, terutama di sana saya. Kita sudah punya desa yang tertinggal sendiri, terutama masyarakat. Agus Rasau, Jambi TV.